Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Gua harap kalian baik-baik aja dan selalu sehat ya. Dan buat para subscriber gua doain kalian diberikan rezeki yang melimpah dan banyak banget. Amin. Oke, di video kali ini kita mau bahas lagi parodi-parodi lucu ya guys. Parodi kali ini datang dari pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja simak videonya. Lagi dan lagi dipanggil Gibran. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Ketua Umum PSI Mas Gibran. Salam. Pak Kaisang masih terbawa debat tadi malam. Semangatnya. Mohon maaf sekali lagi, Mas. Udah lagian kan kamu lagi hamil, nggak usah puasa dulu lah. Kasihan itu dede bayi di dalam perut. Kata siapa aku gak kuat? Kalau aku masih kuat kok, aku mau puasa. Bang, beli es bang? Boleh, es apa bang? Es KIE. Bang, tahu ASBS enggak? Maaf bang, ASBS itu apa ya? ASBS itu asam sulfat belimbing sayur. Sorry ya bang, kalau pertanyaanku menyulitkan anda. Kampanye kok bagi-bagi duit, padahal pembuka agama lo ini. Lu bocil tahu apaan kayak gitu-gitu. Itu mah bukan kampanye, saking aja dia orang ini ya, dermawan. Misal lu buka tuh amplop ya, ada foto tuh. Jangan lupa pilih saya. Hop. Kalau gua misalkan ada di sana ya, ya gua terima tuh duit. Soalnya ada capres pernah bilang kayak gini, kalau misalkan ada yang bagi-bagi duit, terima aja. Toh itu juga uang dari rakyat. Hop hop. Kasus kayak gini mah nggak bisa bro diusut sama Bawaslu. Soalnya ini bukan kampanye. Paling juga ditegur itu. Pak, maaf ya Pak, jangan hop, kayak hop, gitu hop, Pak. Hop. Yang 186. Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Harus joget pak, biar sehat. Mari kita joketin saja. Gaskin pak. Gas pak. Baru atau orang gas. Keren banget debatnya kemarin. Keren ya. Banget debatnya. Jago banget, gue di luar dugaan men. Teman saya juga. Teman saya juga. Keras. Wah. Ya. Wah, ternyata Roy Suryo bener nih. Wah, parah banget. Kita ini bukan mental pengemis. Ya enggak? Nungguin makan gratis. Ada duit beli, makan yang enak-enak. Besok urusan belakangan. Makan gratis kita nungguin. Jam 10 kita udah bangun ngantri. Najis banget gue dah. Kalau kita punya duit kerja nih kayak begini nih, kita kerja punya duit, tukang apa nih panggil. Beli. Oke, okay, yuk makan dulu kawan-kawan. Ini 傻子怎么去啊那是就是对武功一点都不了解的傻子怎么去啊传统功夫是积极和健身和容易的传统功夫首先练的是健身内功练内功时练速过弹头劲调节五脏六腑的功能同时练积极的时间它是哎呦我的妈这个全家工作归顾客不顾 Kita punya kebun binatang berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami binatangnya, kita gemukkan. PD ya tentu saya tahu pak, saya kan wali kota pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya pak, Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit.
tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Nih, kenapa? Dulu kan Jambi Prabowo banget. Saya Prabowo. Tiga kali saya dukung Prabowo. Kenapa sekarang saya pilih Anies ya? Karena saya pasti bandingkan. Kalau dulu Prabowo dibandingkan Jokowi, saya anggap Prabowo lebih bagus daripada Jokowi. Sekarang ada yang lebih bagus, masa saya harus bertahan dengan Prabowo? Itu namanya. Nah, sebelumnya juga ada dari Gus Miftah yang terekam sedang membagi-bagikan uang untuk masyarakat, yang di mana terekam juga di belakangnya masyarakat tersebut menyebutkan nama Prabowo, yaitu paslon nomor urut 2. Nah, bagaimana penampakannya? Kita langsung simak aja videonya. Gimana panasnya di Madura, Gus? Panas, Gus. Keren. Keren. Awannya panas. Tapi masih panas kondisi yang lain. Iya. Lagi sawer-sawer. Bersama bos BM. Ketika Pak Ganjar dimintai uang, yang dapat duit dari partai lain tapi nyoblosnya yang lain. Nah itu, gue gak suka kalau orang bilang gak apa-apa ambil duitnya, jangan pilih orangnya atau partainya. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Enggak, jangan ambil duitnya dan jangan pilih yang ngasih duit. Prabowo ingin berkuasa. Anies Mata ingin berkuasa. Yusril ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Karena politik uang itu adalah satu politik untuk memastikan lo duduk di neraka. Karena arrosi wal mutasi finar, kata Nabi. Yang menyuap dan menerima suap itu akan masuk neraka. Ketika masyarakat tolak politik uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Jadi gini, Bu. Saya ini caleg. Ibu sudah punya pilihan belum? Oh, belum, Pak. Ini, Bu, ya. Saya ada uang buat Ibu. Oh, no. Nanti Ibu pilih saya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima uang caleg. Uang caleg itu bukan rezeki, tapi uang dosa. Maaf ya, Pak. Uang dosa. Berarti selama ini saya pegang uang dosa dong. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bapak sudah punya pilihan belum? Belum, Pak. Oh, belum? Iya. Nanti pilih saya, Pak, ya. Ini terima uangnya. Oh, iya. Stop! Jangan diambil. Jangan diterima. Ini namanya money politik. Ini namanya bukan money politik. Saya mau ngasih bantuan ke Bapak ini. Tapi kalau Bapak juga mau, saya kasih nih. Oh, iya. Boleh. Ini buat Bapak. Nah, ini buat Bapak, ya. Oke, ya. Oke, lumayan. Yuk, mari. Ini. Masyarakat senang dengan politik uang. Saya itu heran sama pemilih ini, Sarung. Mereka dikasih uang 100 ribu aja sudah senang. Padahal kalau kita bagi sampai 5 tahun, itu dapat berapa? Dapat cuma 66 perak. Itu
lebih murah dari harga permen. Tapi nggak tahu kok mereka senang sekali ya. Aneh ini ya. Makanya nanti kita ke masyarakat itu kita kasih aja uang 100.000 pasti mereka senang. Ya apalagi janda-janda itu yang penting kita kasih janji-janji senang mereka. Iya betul bang. Iya. Nanti kita kesana nanti ya. Iya siap. Kira-kira saya bisa dapat berapa persen suara? Ya sekitar 40% bisa tembus pak. Masuk akal pak. Oke, deal ya. Bismillah. Yang kayak gini jangan pakai bismillah pak. Terus pakai apa dong? Ya pakai duit lah. Pilih yang jujur, jangan yang money politik. Misal Anda diberi uang 500 ribu dibagi 5 tahun 100 ribu, 100 ribu dibagi 12 bulan 8 ribu sekian dibagi 30 hari 300 rupiah. Harga diri Anda dibeli 300 rupiah. Beli kuota internet aja nggak bisa. Pilih yang jujur dan nggak korupsi. Anda menentukan masa depan daerah karena Anda membayar pajak. Kalau apamu jadi presiden, Prabowo Subianto selesai. Nah, tapi kalau Anies juga Ganjar, mau apa yang ngecek dong? Tapi kalau Prabowo Subianto, apamu, kamu bisa ngecek. Nah, Pak, tolong Pak, ampun butuh Iko. Ampun butuh Iko. Kamu bisa garansi triliunan rupiah PT masuk dari pusat ke Sumatera Barat. Triliunan rupiah PT masuk dari pusat ke Sumatera Barat. Triliunan rupiah PT. Kamu anaknya pak? Iya. Kamu anaknya. Kamu bisa garansi triliunan rupiah PT pusat masuk ke Sumatera Barat. Nah, itu dia guys video dari netizen-netizen kita yang tercinta ya tentunya. Semoga kalian bisa terhibur dengan video tadi. Mungkin gitu aja video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.